Oke, kali ini kita lagi packing mau Dunia. ke Gunung Andong via via di Mas Mas Anam via Valen via Sawit. Kira-kira perjalanan seko Kendal pirang jam Mas? Nggak tahu kayaknya 3 jam lah ya. 3 jaman. 3 jaman. Saiki wis jam piro iki? Wis Pak jam 7 tekan base camp kira-kira jam piro Mas? Jam 9. Jam 9 Mas. Munggah tekan dure pirang jam Mas? 10 jam Mas. Oke, 10 jam jare Mas. Jadi suasana packing ki koyo ngene iki Mas. Cuman gowo sego pakaian penting. Gowo satu carrier sama yang lainnya bawa depek. Masak di atas, pindah masak. Oh iya, besok itu ceritanya mau masak. Di sana ada perlombaan Master Chef. Master Chef pergunungan. Dan ini Chef Juna ini. Oke, aku mau bantu dulu vlognya, dilanjut aja nanti pas di base campnya. Oke, udah sampai base camp. Sekarang pukul 11. Telat pirang menit, pirang jam gitu telate. Telat karena nyasar. Telat, aduh. Sejaman gara-gara nyasar. Tukang Google Map iki sing marake nyasar iki turu iki. Tekan base camp male jam 11. Langsung main munggah apa piye iki? Langsung. Oke, karena isih do katisen ngene iki suasana base camp kayak gini. Pada istirahat. Jadi tangan-tangan katisen. Oke, lanjut mengkopas pendakian karena ini lagi mau menghangatkan tubuh. Oke, kita habis registrasi. Sekarang mau sedikit review di dekat base camp itu banyak terdapat rest area yang di dalamnya itu menjual makanan dan seperti kayak minuman dan suasananya cukup rame karena besok udah weekend. Di sini juga ada yang jualan bakso atau mie ayam. Di situ juga ada rest area yang tadi aku sama temen-temenku buat istirahat. Dan sekarang langsung mau muncak. Munggah jam piro iki? Jam 12 munggah iki rasane kaya apa? Rasanya kayak es batu berarti ya, hati simpel. Oke, jadi suasananya kayak gini, cukup rame. Parkirnya udah transit. Di sini juga transit peserta penanaman. Berarti besok kayaknya ada penanaman. Kalau mau beli bakso, dan deket sini juga ada musola. Iki lewatin Indium guys. Dan ternyata kita lagi bingung guys. Gak ono ancer-ancer. Dikai peta ya ora didelok. Iki Pak Ketune, ora ketua grupe kok malah. Iki sing kene. Suka nih menurutku.
Bener sih ki. Wah, kayaknya ki vlognya bakal jadi dua perat. Dua perat, udu part. Piye Mbak Azra? Oh ya, aku mau kenalin dulu. Ini namanya Mbak Azra. Dan ini Mas Rifki Farudin. Dan yang satu ini Mas siapa jenenge? Siapa Mas? Mas Masya Irfan. Allah. Yang satu ini Pak Ketunya siapa ya? Mas Anam, dia malu-malu kucing. Kurang tuh guni ya. Pasti itu pertama sama tuh guni. Oke, kayaknya kayaknya ini nyasar ki. Orang ini bener kok. Jalur pendakian Gunung Sawit. Oh, Gunung Sawit. Gunung Andong. Gunung Andong via Sawit. Lanjut nanti lagi kalau diterusin sampai puncak bakalan panjang banget ini videonya. Jam 00:30 baru sampai Gapura Ikonik dari pendakian Gunung Andong via Valen. Sawit via Valen. Wes PW ning kene iki wah. Apa meneh wis ana kursi niki teman-teman ya. Artine iki kanggo nyawang gapura niki nek kursi ning kene iki. Lah ngene. Wis rapi meneh iki nek nyawang gapurane. Oke, lanjut lagi nanti pas ada sesuatu yang menarik tak video ini. Di awal pendakian kalian akan menaiki sebuah anak tangga yang bener sih yang kayak gini dan barengan kita lumayan rame. Daki pakai masker kayak ya. Lumayan. Ibu apa? Si Mas Arif. Nanti kita lanjut lagi. Kayaknya aku dengar suara air dari pralon. Bisa dibuat? Bisa diambil buat ngisi galon. Dia gue galon. Gembesi di sini nih apa? Lanjut lagi nanti ya. Nah sekarang udah sampai di persimpangan antara jalur lama sama jalur baru. Buat yang jalur baru itu nggak bakal nemuin sumber mata air. Terus katanya tadi ada yang bilang kalau jalur baru itu masih ekstrim, jadi aku sama teman-teman mau ngambil yang jalur lama aja karena mau ngisi itu gembes. Lanjut dulu jalur lama belok kanan, nah di situ ada gazebo. Kira-kira jalurnya kayak gini. Nanti kita lanjut lagi di atas. Telah melewati persimpangan antara jalur baru dan jalur lama. Nggak jauh dari situ kita bakal nemuin pos 1, yaitu pos Watu Pocong Gunung Andong. Wah, namanya serem. Pas daki malam-malam gini jadi terasa seremnya. Di dekat pos 1 yaitu pos Watu Pocong itu terdapat rambu-rambu dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini yang penting banget sih. Dan ini kayaknya ada toilet. Cuman kok
digembok. Nah, ini rutenya dari pos 1. Nah, iya. Di atas pos 1 ada camp area yang bisa kalian diriin tenda. Nah, ini ada shelter buat istirahat. Oke, kita nanti lanjut lagi. Nah, kira-kira 10 menit dari pos 1 itu di atasnya ada warung dan kalian bisa istirahat di sini, dan juga ada camp areanya di sebelah kanan sini, camp area. Dan sebelah situ juga ada camp area, cuman nggak gitu luas sih. Gimana lanjut? Wah, pos loro isan. Pos loro. Ternyata pos 2-nya sama pos 1-nya deketan. Di atas pos 2 ada sumber mata air. Pos 2 Watu Gambir Gunung Andong. Di situ ada camp area yang tadi. Ini kayaknya pada mau camp di sini sih. Nanti kita lanjut lagi, oke? Nah, sekarang udah sampai di mata air jalur lama. Jadi ada kerannya. Seger, airnya seger banget. Jadi ini airnya ditampung kayak di pam. Kalau mau ngisi air di sini. Adanya di sebelah kiri jalan. Kalau ke sana berarti naik lagi ke atas. Kalau ke kiri itu mata air. Kayaknya puncaknya bentar lagi sampai sih. Nanti kita lanjut lagi, oke? Nah, sekarang kita udah sampai di pos 3, namanya pos gambar wayang. Nah, dari sini kalau dilihat dari mata telanjang itu pemandangannya sangat wah mantap. Di situ ada Gunung Merbabu sama Merapi. Nah, di sini juga kayaknya buat kalian istirahat sih. Pos 3. Pos 3 ini di. Oh, berarti pos 3 ini ke atas lagi bakalan nyampe di camp area. Mantap. Mari, Mas. Mari. Mari, Mbak. Gimana, Mbak? Aku mau minta komentarmu tentang Gunung Andong. Pak kene pura bapak dulur. Soal iki terakhir lho. Kene kene ngamuk, Bro. Gugu Pak. Tenda apa? Gugu lah anjir. Hah? Kene meh gelar tenda ning ngene iki. Ning dhuwur. Oke, wis terlalu kesel. Dan ini mas-mas sing nggawa carrier iki paling kuat iki, paling penting iki. Oke. Mulane meh turun ning watu. Mantap view-ne, mantap sekali sih. Nah, kita udah mau deket sama puncak. Di sebelah kiri kita itu ada makam
dan di sebelah kanan kita ada puncak. Nah, di situ kalian bisa nge-camp. Di sini tak saranin nge-campnya di sebelah-sebelah kayak gini. Biar ketutupan sama angin. Aku mau nge-camp di sini. Wah, kayak ono warung apa sih kayak? Kok botol-botol ya? Sekarang mau cari tempat buat nge-camp kita malam ini. Jadi dulu aku mau cari tempat nge-camp dulu. Oke, iki lagi meh istirahat bar gawe kopi. Ora masak soalnya wis do kesel kekan istirahat. Bar iki si ono wis do turu, wong loro iki bose iki wis turu iki. Iki yo bro iki. Iki sing gawe kopi iki. Mantep. Kopine weh mantep pol. Yo ngene iki. Sate ndo wong limo. Wis pokoke yo ngene iki. Terus ke ngesuk wae pas ono cahaya. Ki ono cahaya ki yo ngene iki. Son sekarang jam 5.30. Dan anginnya kenceng banget. Dingin ya mas? Banyak. Anginnya kan kayak mas? Ngerti kayak situ? Iya. Hujan dengan tek-tek kan apa? Males ngomong kan. Jam piro mas? Jam naik jam 3.20. Oh jam 3. Pas jam 3 nembe istirahat. Kalian di mas Jogja jenengan? Aku Kendal mas. Kendal. Belanja dengan? Delok kromone alus pisan jenengan. Masuk. Hai. Terus mbane
Berhubunganku sih udah turu ya mas. Cenganu, wah aku mau papat. Ini kita mau dalu mas angin yang ngerti nih. Ya emang aku musimnya angin. Wah, di sepul loh. Jadi, gimana naik malam? Malam jam 11. Jam berapa? Jam 11. 11? Buh. Ambek nyantai-nyantai, Mas. Soalnya no wedoke siji. Berarti yo barengan lah harusnya. Tekan kene iki jam pir yo? Jam 1 apa jam 2, Mas? Oh, enggak kesel malah. Wah. Jeneng kesel mas mudah pada gih. Gimana penak? Isu-isu ini. Nah nek ya gimet tuh kendali. Biasa mandi tuh mas? Jogja. Oh Jogja. Dari ini ya, meno apa sih? Meno penanaman tuh mas? Sing sebulan di sini kan? Sebulan di? Pos 2. Kalau penanaman di sini tuh jarang jadi. Jarang jadi. Berarti nek iki saiki enggak tahu Mas event ini mana ini Mas. Penanaman ini. Saya biasanya nek dari basecamp info Andongan biasanya tiap tahun juga bikin. Heeh. Tapi enggak tahu. Well, explore saja Mas. Mungkin mantap. Pas di sini malah anginnya udah mulai, udah lumayan reda sih. Timbangan tadi di camp yang bawah, yang di atas ini malah lebih anginnya lebih ya lumayan lah daripada yang di bawah tadi. Pokoknya mantap banget sih. Nah ini ada warung lagi. Ada ibu E lagi. So. Mantap. Coba sekarang mau tak bangunin yang di bawah. Wah. Di pas mau ke puncaknya yang atas itu ada pegangannya kayak gini, soalnya emang lumayan licin sih ini kalau pas lagi hujan, jadi emang bagusnya dikasih tundakan kayak gini sih biar lebih aman. Soalnya tadi aku pas mau ke atas juga kepleset di kepleset. Ini kayaknya ibunya yang di warung. Oke bu. Kita coba bangunin yang di bawah dan coba lihat kondisi tendaku yang di bawah. Soalnya dari aku mas. Atas anginnya gak ada, ngilang, jadi lebih mendingannya atas.
tangi weh pan ning dhuwur ra. Hah? Anginnya ra ono. Maksudnya iki luwih mending temenan ayo. Daripada turu wah. Tok. Pakai flash. Nah, keadaan tenda kayak gini. Pada gini-ginan semua. Wah. Dan ini Mas Rifki Farudin. Aman. Bikin kopi aman. Cuman kopinya udah dingin. Pan juga ke tasku pan, kue sing tas kae. Pojok kae. Tolong. Lah kui, sing gedhi. Sing ah. Ayo Pak Munggah ra. Teman ra ono nganune pan. Ra ono ngine. Angine luweh anu lah. Sembarangmu. Udah aku habis ambil tas yang isinya drone. Mau ngedrone di atas. Tumbaknya juga mau ke atas sih. Pokoknya beda banget sama yang di atas. Ini lebih kayaknya lebih kenceng. Ayo kita ke atas lagi aja. Pan tak tunggu nih gue ya. Mantap banget, cerah, dapat cuaca cerah. Baru kali ini ke Andong langsung dapat cuaca sebagus ini. Semua gunungnya kelihatan semua. Mantap. Kita balik lagi ke camp Afrika di bawah. Pamit mas. Mantap. Keren banget sih ini. Buat kalian yang mau naik ke Andong, itu sebenarnya kalau kalian gak kebanyakan istirahat sih cuman sekitar sejam setengah lah kalian bisa mas kalian sampai puncak kayak gini. Amin mas. Balik ke camp, balik ke tenda. Sih mbak, coba. Cukup melelahkan. Jadi tadi aku nyobain ke sana, nanti videonya ada pakai drone. Akhirnya aku taruh di opening aja sih di cinematicnya. Mantap banget. Lanjut lagi. Kilo nih ini mau kalau bu. Oh, saya kalau mati. Mas, Mbak. Ya, siap.
banget sih. Kandung sih katanya. Wah. Oh, pojok kono. Eh. Crash. Wes piye? Baling-balinge nabrak. Ya, soalnya. Oh, sini. Kan angine banter to. Jadi iki kiraan gasek anu lho. Sempal. Sempal. Ya ora sih cuma cuma. Sempal sithik itu ngene. Paling diarani ana. Ajar. Aku jeneng Pak Weruh. Aku mau kene niku ning kono padu. Ning kono aku pojok kono. Ayo rene menah kok foto-foto menah. View ini apa ini sore ini kita berdik ki. Jadi ini yang semalam semalam kenapa, Mbak? Semalam itu tuh terbawa suasana ya, guys. Baper. Baper sama suasana. Suasana ki pengen nangis. Terus apa tapi kok aku rono balik. Aku nek keket piye sih yo. Aku ki kadang ngene iki ngono. Semalam ki mbake sing iki ki. Ngak ngok ngak ngok suarane pas turu. Karo Mas ne tapi ngelak ngejar erat ini iki Mas ne. Siapa? Anam. Anam di Anam. Gak masak? Orang turu deh. Kebudin neno. Ayo Rono nih. Baik Rono. View nya apa ya teman? Kayak semalam tuh aku tuh pengen nangis ya. Jadi ini buat teman-temannya si Azra yang lihat si asli ini. Cuman aku tuh sini cuma pengen ngilangin stres. Tapi ternyata kok ya wah kok kayaknya rak kuat sih. Tapi ternyata kan negene kan loh. Informasi yang bersabar hati dengan saya. Informasi ya, aja buat kalian, anak yang satu ini adalah anak yang paling rewel, overthinking. Semuanya di overthinking. Sampai overthinking overload. Sampai makan juga di overthinkingin. Wes ayo Rono. Ayo. Rono. Aku ngertiin aku. Oh iya, mungkin cukup sekian aja vlognya pendakian di Gunung Andong yang di luar ekspektasi. Niat naik jam kira jam habis ya, tadinya tuh habis dur naik. Habis itu molor, habis asar sampai habis maghrib baru berangkat. Habis isya. Benar-benar di luar jangkauan deh, pengen. Dan informasi dari YouTube temanku itu sekitaran sejam kalau naik di Andong. Cuman tadi hampir 3 jam. Ya guys, muter-muter dulu. Pendekinya itu santuy-santuy, jadi kita ini kolornya itu ya bakalan gak sesuai dengan namain grup kita adalah nama pendaki santuy. Karena sekitar 10 langkah itu udah istirahat umi lagi ya. Kayak lighting alami. Lighting. Ini lighting aku guys. Di depan kita ada gunung Merbabu. Merbabu nih. Ini ketutup nganu mego ya guys. Yang sebelah sana Merapi juga ketutup. Oke, seperti yang tadi dibilang kalau di sini itu mau masak-masak ala Master Chef Indonesia. Jadi ini adalah seksi konsumsi kita. Mbak Ene ini adalah jelmaan Chef Renata. Dan ini jelmaan Chef Chef apa? Justin. Sengke Chef sapa ke? Arnold. Oke. Menu kita hari ini sayur-sayuran ya guys. Vegetarian, vegetable. Sama ini tambahin sosis. Goreng-gorengan ya guys yang membuat kita menjadi apa ya, kolesterolnya naik. Sama bakso. Jadi ini ceritanya
ceritanya si daun-daun ini mau kita jadiin tumis apa? Tumis bawang merah, cuman bumbune iki toke. Sambal terasi. Ulek. Iki saus. Udah iki. Saus tiram. Saus tiram, saus oriental. Masak apapun bisa katanya. Ini enggak di-endorse ya, guys. Jadi kita mau masak dulu. Sebelum nanti habis ini beres-beres untuk jalan ke bawah lagi. Jadi ternyata kita ini kayaknya salah diriin tenda. Soalnya dari pertama sampai sini itu anginnya sepoi-sepoi sekali. Tapi di atas tadi kayak yang kalian lihat itu anginnya enggak terlalu kenceng kayak yang di sini. Oke, kita mulai lagi masak-masaknya yang gabut ini. Mau motong-motongin sayuran yang kayak gini. Aku skip dulu ya. Oke, sip. Nanti lihat aja. Setelah terpotong rata, kita kumbah dulu. Cuci. Kumbah itu bahasa Indonesianya cuci. Cuci itu kumbah. Jogadok. Iki nyapa deh. Iki bakal mukbang teman. Prasmanan. Nah, cara nyucine iki ngene. Iki air asli dari Andong, dari air sudekat. Mata airnya Andong. Cara menyucinya itu gini. Nah, setelah itu kita gini-giniin biar bobrok anu apa merontok. Biar dosa-dosanya dia merontok, guys. Karena kayak gini kayaknya kelamaan, langsung aja pakai tangan enggak apa-apa kayaknya. Nah, iki cemplung iki, Dek. Nanggungan we, sendok we apa? Sendok apa tangan sih? Tangan kotor gak sih? Lho kok takut sampai krim? Akhirnya kita pakai garpu. Garpu ini terbuat dari plastik ya. Tempe kriuk. Oh, ora. Tempe kriuk iki digawe karo iki rek bakso. Oh my god, kabar. Heeh, ambekke apa tambahke kuwi ora apa-apa. Mendige karo bakso. Lah baksone masuk ke didi ngono. Hah? Apa? Apa-apa. Ben yo kowe gorengan sithik. Gentine gorengan. Apa separo kuwi kekan ora kuwi? Apa nih? campuran bakwan. Nah, sekiranya udah bersih karena perut-perut udah keroncongan, mari kita enak rotine yo. Buang. Hah? Apa nih? Tadi mau bengi. Mari kita buang airnya. Aduh, kamu sok yo. Kurang tiriskan airnya. Cara meniriskannya kayak gini. Kayak ini kesuwen. Gini iki. Oke, kurang lebih cara menyuci menyuci sayuran di gunung itu kayak gitu. Nanti lanjut lagi ketika menggoreng. Oke. Saiki mulai meh numis. Langsung tuangkan wis garing kene. Wis panas. Sok. Ules produk. Nah, gini saus ori. Terlalu lembut.
Wis po. Durung, Mas. Durung. Ono sambel. Ben nambon-namboni tanggane. Oke, jadi jadinya aku kene iki. Mangge omlet malah jadine milor. Mie telur. Oke, sekian vlognya Seneng Andong. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mari makan biar tetap hidup, biar bisa berkembang biak.